dalam. Ini hari Minggu ya, ternyata buka. Sekarang saya lagi berada di dalam lokasi Museum Sumpah Pemuda di Cikini. Di ruangan pertama kita bisa melihat beberapa merchandise dari sejarah gedung ini. Kita bisa lihat ada timeline dari Sumpah Pemuda. Nah, perjalanan Sumpah Pemuda bisa kita lihat. Dan ruang kedua, nah kita bisa melihat di sini beberapa tokoh dari pemuda, ada seperti pemuda dari Betawi, Islam Tenbon. Ini Jong Islam Tenbon ini di Jogja berdiri. Nah, ini ada dari kayaknya sepertinya suku Batak ya. Bisa dilihat. Dan ini ada Jong Java dari Jawa, Sumatera. Dan ini apa ya ini? Dan ini kita lihat ada semua tertulis dengan ejaan lama ya ini kayaknya. Ada yang bahasa Belanda, ada yang ejaan lama lah ini. Oke, kita masuk ke gedung sebelahnya. Sini kita bisa mendapatkan informasi. Seperti gedung teater deh. Terus apa di sini? Ada W.R. Supratman, ada Cintana, ada Syarifuddin, ada Komar Said, Sugondo, Nyamin, dan ini adalah tokoh-tokoh pencetus Sumpah Pemuda ya. Tanggal 28 Oktober 1928. Ini ada manifest tolnya. Ini ada dioramanya, kita lihat. Oke, di gedung sebelah sini ada tempat ukiran. Siti Sundari. Ruangan terbuka dari Museum Sumpah Pemuda ini ya. Museum ini kita bisa mendapatkan ada semacam ukiran di batu ini apa ya? Oh, sejarah perjuangan pemuda. Inilah bagian dalam Thank you.
Ini atau di sana ya? Ini.